juara satu, guys. Nggak ada tipu-tipu ya. Benar ini juara satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Kenari Mania dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Aji Kenari. Kali ini saya ingin mengambil tema hasil dari metode pantau online yang kemarin kita bikin videonya ya teman-teman ya. Ternyata membuahkan hasil. Tapi sebelum kita spill hasil-hasilnya, sepertinya kita harus spill yang di belakang saya dulu. Pesenin ayam bakar ya, kayak kemarin ayah. Iya, makan sini aja. Ayam bakar sama sambel pasti ya teman-teman ya. Nggak bisa lepas kalau dari sambel nasi padang. Pakai sayur. Wow. Ya, yang paha. Oke. Kuahnya agak banjir ya. Waduh, mantap banget teman-teman. Ini sambil kita membahas yang kemarin ya teman-teman ya. Nah, ini dia cuci tangannya. Mantap. Ini untuk merayakan mungkin hasil dari metode pantau online kemarin. Sebetulnya, wah, ini di luar ekspektasi saya ya. Ada Om Muhammad Khairul dari Magelang. Itu yang membeli F2 kemarin. Ternyata masuk terus bang. Menang di sana. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Om Muhammad Khairul kemarin masuk nominasi di 4 dan 5 ya, lumayan lah teman-teman ya. Itu pun burung benar-benar tidak pernah saya apa-apakan. Setelah Om Muhammad Khairul, ternyata ada lagi Om Jasin di Bekasi yang videonya saya buatkan di sini. Itu pun di luar ekspektasi saya. Dan gak nyangka juga kalau itu masih juara satu. Burung kemarin baru gue beli dari Om Haji ya. Burung ini menurut gue kaget ya bisa menang gitu loh. Untuk lawannya itu juga menurut gue tuh lumayan juga untuk lawannya. Bisa dibilang ya gacor juga dia. Konslet lawan saya itu yang sebelah sampingnya lebih persis. Tapi sayangnya yang di sebelahnya itu dia nebok. Nah, pas nebok berhenti selesai. Nah, yang menang ya saya. Hasilnya juara satu, guys. Gak ada tipu-tipu ya. Beneran ini juara satu. Tapi burungnya kerja banget di atas. Cuman ya kendalanya mungkin ada lidahnya ada sariawan sedikit, jadi dia agak gerogotin jerujinya gitu. Dan ini untuk burungnya, jadi terlihat ya si Patih namanya. Oke, untuk burungnya saya sangat puas sekali Om, benar-benar baru kemarin saya beli. Hari ininya, hari Sabtu saya beli, minggunya saya gantang. Nah, ini hasilnya. Dengan settingan yang sangat gampang. Ya. Oke, sekian. Terima kasih. Pada dasarnya burung sebetulnya asal sehat aja, teman-teman. Mereka bisa bekerja dengan baik kok. Padahal di rumah saya juga, burung tidak ada saya jemur. Mantap. Dari Om Justin yang di Bekasi, teman-teman, beliau juga nggak nyangka kalau akan masuk juara satu.
Makanya beliau juga bingung mau ngasih nama siapa. Akhirnya diberikan nama si Putih. Emang warnanya putih. Dan yang di Magelang dikasih nama Pikachu. Karena emang warnanya kuning kayak Pikachu ya, lucu-lucu gitu, imut-imut. Untuk settingan lapangan sebetulnya tidak ada yang spesial, teman-teman. Karena kalau burung kita sering manjakan, teman-teman, biasanya malah terbalik. Saya selalu bilang sama customer, jangan dimanjakan. Kita hanya bertugas untuk menjaga kesehatan, bukan memanjakan burung ya. Metode pantau online yang kemarin saya lakukan, saya belum pernah ketemu sama sedulur-sedulur yang di sana. Kita saling percaya, saling support. Saya berikan yang terbaik, mereka menuai hasilnya. Dari Om Justin kemarin, ternyata ada lagi Om Hamzah. Awalnya juga Om Hamzah juga nggak bakal percaya ya, burung yang masuk juara satu juga. Karena ekspektasinya juga tidak menang, hanya ngetes, ngetes burung saja. Urusan menang belakangan, karena memang tidak ada yang sempurna ya teman-teman ya, tidak buruk. Dari tiga ini, saya mengambil kesimpulan bahwa burung menang itu bukan burung bagus, tapi burung sehat. Kalau kita sudah jaga kesehatannya, insya Allah teman-teman, menang itu hanya bonus. Saya dapat laporan juga dari Om Lim yang ada di Malaysia. Beliau lagi mengurus perlombaan burung. Saya bilang, ada tidak lomba burung kenari di sana Om Lim? Ternyata sepi teman-teman. Mungkin aja dari teman-teman yang ada di Malaysia bisa meramaikan perkenarian di sana. Yuk kita bantu support dari teman-teman kita yang ada di Malaysia. Dari burung-burung yang kemarin para customer alami, saya cuma bilang sama mereka, jagalah kesehatannya. Jaga kesehatan sebetulnya tidak harus jemur burung ya, karena burung saya nggak pernah ada yang jemur. Nggak perlu harus sampai jemur kencang sampai tengah hari bolong berjam-jam, kasihan buat apa, yang ada overhead dehidrasi yang berujung akan kematian. Selama kita jaga kebersihannya dan kesehatannya, insya Allah burung akan aman. Tidak ada yang sulit kalau kita mengetahui dan kita mempelajari, teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman di rumah ada yang ingin bertanya, monggo silahkan, yuk kita bahas apapun itu. Nanti kita akan ulas, kita akan bikin videonya untuk jawabannya. Saya udah pilih beberapa materi atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah komentar di kolom komentar. Kita akan bahas di next video beserta jawaban-jawabannya, alasannya, banyak hal-hal aneh teman-teman tentang kenari, metodenya diubah-ubah, diberikan inilah, diberikan itulah, yang ujungnya kenari akan sakit dan die. Alhamdulillah
sangat nikmat, teman-teman. Apabila kita berbisnis dengan bisnis yang jujur, wah, nikmat banget. Apabila kita bisa menjaga kepercayaan dari para customer, para sedulur, itu sangat nikmat. Jam maghrib, teman-teman. Jangan lupa, yang kita punya itu hanya titipan. Udah dipanggil, harus laporan. Karena berhubung sekarang sudah maghrib, saya mohon diri dulu, teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Kalau gitu saya mohon diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.